Bagaimana kabarnya sahabat GDBH Channel? Semoga hari ini baik dan sehat selalu. Pada kali ini kita kembali membuat video tentang bagaimana cara memperbaiki lampu LED. Kali ini saya mendapat dari rosok sebuah lampu LED. Ya, lampu LED ini mereknya apa nih? Simco Light. Lampu merek Simco Light dengan kapasitas 15 watt. Kita coba bongkar dan lakukan perbaikan. Jadi kita cek mati, dan seperti biasa kita akan bongkar. Kita menggunakan alat cairan pembantu, yaitu minyak kayu putih. Fungsinya adalah untuk memudahkan melunakkan lem yang merekatkan casing dengan penutup lampunya atau bola lampunya. Minyak kayu putihnya diberikan sedikit saja di antara sambungan. Ya, diberikan seperti ini. Ini juga saya tumben menemukan lampu dengan merek Simco Light. Lalu kita coba buka dengan kepi pelan-pelan. Bagaimana isi dalamnya? Ya, di sini LED ini menggunakan LED AC kalau kita lihat secara visual, elko-nya masih bagus. Lampu-lampu ini ya, chip-chip LED-nya juga belum ada yang hitam. Ya, masih terlihat baik. Namun apakah ini baik-baik saja? Jadi kita lepas dulu. Kita lepas dulu kempiangnya.
ya, lalu kita bersihkan dulu lem silikon. Dengan menggunakan sebilah bambu, oke, setelah semua lem silikonnya pas, kita dorong dari belakang sampai lednya terlepas. Secara fisik dan visual kita lihat chipletnya bagus, tapi kita coba tes apakah chiplet ini ada yang mati. Kita cek. Terlihat bahwa chipletnya ini sepertinya ada beberapa hidup. Ya, sepertinya satu ini yang mati. Kita tandai yang chip yang mati. Jadi ha,
kalau kita lihat chip ini ada yang lemah ya, ini lemah, ini chipnya lemah, ini mati. Chipnya mati, yang ini bagus, yang ini lemah. Ini lemah, ini lemah, ini bagus, bagus. Ini lemah, kita ganti saja. Ini mati. Jadi kalau hampir semua chipnya yang mati atau lemah, seperti ini lemah, hanya satu ya lemah ini. Jadi ya lebih baik chipnya diganti, karena jadi lemah. Jadi yang ini sudah lemah, lemah. Hanya beberapa yang masih bagus. Ini mati. Ini mati. Bagus, bagus. Ini bagus. Agak lemah. Nah, kalau kita menemukan kasus seperti ini, ya, kita menemukan kasus seperti ini. Jadi kita bisa lihat dari sejumlah LED, hanya yang bagus chipletnya itu hanya 2, 4, 6, 6 chiplet yang masih bagus. Kita bisa sebaiknya mengganti semua, atau kita ganti dengan chiplet yang baru. Jadi kita bisa mengganti dengan chiplet yang baru dengan apa namanya, watt yang sama. Ini chiplet AC merek ACR 15 watt juga. Kita ganti saja daripada kita dari segi fisik sama, daripada kita mengganti chipnya semua, lebih praktisnya kita ganti semua chip LED-nya. Ini harganya murah, kisaran berapa ya, 12.000 mungkin ya, sekitar itu. Kita pasang di casingnya juga bisa langsung, bisa langsung pas ya teman-teman. Jadi, pas bener. Jadi di casing ini, casing merek Simco Light 15 watt ini kita tinggal pasang ya.
Pasang. Pastikan, oke. Pastikan dia plat ini, platnya ini menempel pada aluminium casing. Jadi nanti panas dari plat ini bisa merambat ke casingnya. Oke, seperti ini. Sebentar kita carikan drat lampu yang baru. Ada drat lampu. Sebelumnya kita coba dulu hidup apa tidak chiplet yang baru. Oke, hidup ya. Tertarik. Kita ukur dulu. Setelah oke, ini nanti kita paskan ya. Kita paskan jadi sekitar segini. Lalu kita potong kabelnya dulu. Seperti ini. Dorong, lalu kita kunci dengan penitik. Dengan penitik drat. Jadi kalau sahabat belum punya penitik seperti ini, bisa menggunakan apa namanya, penitik bor yang video saya kemarin itu ya. Oke, setelah seperti ini, lalu kita pasang ini, kita potong dulu nih. Lalu kita pasang pinnya. Oke. Oke, seperti ini ya para sahabat. Jadi daripada kita mengganti chipnya, lebih baik kita
mengganti keseluruhan chip OLED-nya. Oke. Kita coba. Oke, terang banget. Sekarang kita berikan lem. Kita berikan lem pada sisi sambungan dari chipnya. Bentar ini. Kita berikan sambungan pada sambungannya itu kita berikan lem silikon. Lemnya agak mampet nih. Kita berikan lem agar iya para sahabat, jadi kita berikan lem jadi agar antara casing dengan chipletnya bisa menyatu atau tersambung. Dan jangan lupa kita beri lem pada sisi lampu untuk memegang balon lampunya. Ini lalu kita tutup. Jangan lupa kita bersihkan dalamnya. Setelah itu kita tutup, putar sedikit. Nah. Oke, para sahabat, kita coba. Berhasil kita mengganti chiplet. Jadi begitu ya para sahabat, daripada kita mengganti sebagian besar chiplet ini, lebih baik kita ganti dengan chiplet yang baru. Chiplet yang baru dengan kapasitas yang sama. Ini 15 watt dan ini adalah chiplet merek ACR
15 watt juga. Harganya pun murah, kisaran 10 sampai 12 ribu rupiah. Dibandingkan kita membeli lampu yang baru, harganya berkali lipat dari harga chiplet. Nah, untuk menghemat biaya, maka kita ganti saja. Selain hemat biaya dan hemat waktu juga. Ya. Demikian, para sahabat, bagaimana cara mengganti chiplet dari LED mirip Simcolite 15 watt dengan chiplet merek ACR. Sahabat bisa mencari merek-merek lain seperti merek BM, BMX, merek IN, sama saja ya. Yang penting plat PCB dari chipletnya sama. Jika lebih besar, kita bisa potong pinggirannya. Kalau lebih kecil, kita bisa manfaatkan chiplet ini untuk sebagai plat pengantar dan peletak chip pada casing LED. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika video ini dirasa bermanfaat, teman-teman boleh share kepada sahabat yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, komen pada channel ini. Dan bila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam sukses. Dah.